Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel SKT Bina, di mana kami akan mencoba menghadirkan kembali informasi seputar lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Di pagi hari ini pada hari Jumat 11 Maret 2022 pada ketinggian pukul 5 lebihnya 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami akan mencoba menyampaikan informasi seputar lalu lintas. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, nampak untuk saat ini kendaraan yang melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta, baik dari arah barat maupun dari arah timur, terpantau agak lengang ya sahabatku semuanya. Nampak bus armada yang sudah standby dari arah barat menuju ke timur ya sahabatku semuanya, saat ini sedang parkir di depan pintu masuk Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabatku, sahabat SKTVnet, kami mengingatkan kembali pada sahabatku yang kebetulan sedang melakukan perjalanan jauh, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk. Sahabatku semuanya, silakan untuk sahabatku untuk menepikan kendaraan sejenak ya, untuk beristirahat guna untuk melepas lemah, letih, bahkan mengantuk sahabatku semuanya. Dan juga tak lupa kami mengingatkan pada sahabatku untuk selalu mempergunakan sabuk pengaman ya, sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, dan sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2 selalu pergunakan helm. Fokus dalam berkendara sahabatku semuanya agar semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Terpantau untuk saat ini kendaraan melintas baik dari arah timur maupun dari arah barat sahabatku semuanya. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Terima kasih, tetap semangat. Selamat beraktivitas di pagi hingga sore hari nanti. Semoga semuanya lancar dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.